Saat ini saya berada di Polresta Jambi, di mana saya menginformasikan terkait kondisi dari mobil Toyota Agya yang mengalami kecelakaan pada hari Sabtu lalu, Tribunus, di kawasan Tehok, tepatnya Tribunus Jalan Sudirman. Dan ini situasi terkini setelah berhasil dievakuasi Tribunus ke Polresta Jambi. Kita lihat ini mengalami rusak parah atau ringsek Tribunus, baik di bagian belakangnya. Kita lihat cukup parah Tribunus kerusakan yang terjadi. Ini sejumlah rekan-rekan media juga berada di lokasi Tribunus. Insiden ini terjadi di kawasan Tehok Tribunus, di mana kejadian pada dini hari, di mana kecelakaan berawal saat mobil ini melaju dari arah Polda Jambi menuju simpang Jelutung, kemudian lepas kendali menabrak lampu jalan, kemudian pipa PDAM, hingga akhirnya terjatuh ke dalam parit sedalam sekira 2 meter. Dan ini kondisi terkini Tribunus. Dan untuk korban sendiri sempat dilarikan ke rumah sakit dan sudah informasinya sudah kembali ke rumah. Ini Tribunus. Cukup parah. Baik kondisi ban, bagian depan, bagian dalam. Bang. Yang jatuh. Siap, Bang. Siap, Bang. Ya Tribunus, memang kondisinya cukup parah. Coba dilihat saat ini. Kita lihat juga kondisi mobil juga dipenuhi sampah Tribunus. Ini merupakan kecelakaan Tribunus, kecelakaan lalu lintas tunggal atau laka tunggal Tribunus, yang dimana saat kejadian ada dua orang di dalam mobil yang merupakan wanita Tribunus. Informasinya adalah wanita. Untuk Tribunus, untuk lokasinya sedikit kami informasikan, ada talat Tribunus, lokasinya di Jambi Selatan, Tambak Sari, tepatnya di Tambak Sari ternyata Tribunus, tidak jauh dari pusat perbelanjaan Mall Trona Tribunus. Thank you.